Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khuzaimi selaku pembina UKM FTDC, yang terhormat Kak Riko selaku ketua UKM FTDC periode 2021, yang terhormat Kak Barizi selaku ketua pelaksana di UKM FTDC 2021, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin. Saya Rismatul Hizya selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan Meet dengan Mentor Bidang Web. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan materi bersama mentor, yang ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi dokumentasi, dan kelima penutup. Baik, kita menuju pada acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu Meet bersama Mentor yang akan dibahas materi web telah di-share pada minggu-minggu sebelumnya. Judul Meet pada sore ini adalah pembelajaran dasar website, di mana akan ada pembahasan tentang pemahaman awal dasar tentang web. Pada Meet kali ini, kita akan dibimbing oleh mentor yang sudah pro player dalam bidang web, yaitu Kak Fatoni. Dan sekarang adalah mahasiswa aktif UKM. Dan sekarang, mohon maaf, yaitu Kak Fatoni yang sekarang adalah mahasiswa UTM Teknik Informatika Angkatan 2020. Halo Kak Fatoni. Ya, halo. Agar tidak lama-lama, untuk Kak Fatoni waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, siap. Terima kasih kepada Mbak Zia yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya itu teman-teman, di sini kita itu tidak ada yang paling jago, tidak ada yang menggurui. Kita di sini belajar bersama-sama ya teman-teman. Kita berdiskusi bersama-sama serta kita menyalurkan ilmu-ilmu yang kita miliki kepada teman-teman yang lainnya. Izinkan saya untuk share screen ya teman-teman. Apakah share screen-nya sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak. Sudah Kak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau mendiskusikan tentang pembelajaran dasar website. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk pertemuan kali ini, yang pertama itu adalah niat teman-teman. Nah, kenapa sih Mas kok ada niat? Nah, karena jika teman-teman tidak ada niatan untuk belajar, maka teman-teman itu tidak akan bisa menguasai sesuatu hal. Yang kedua yakni kuota internet. Nah, kuota internet ini perlu karena studi klub kali ini dilakukan secara daring teman-teman, maka kuota internet sangatlah penting. Serta yang ketiga yakni catatan. Nah, apa sih Mas catatan, kok perlu pakai catatan? Nah, catatan itu perlu teman-teman untuk mencatat apa pun yang penting di dalam suatu kegiatan. Nah, semisal kita lupa atau lupa kodenya, lupa fungsi-fungsinya, maka kita tinggal melihat catatan yang kita buat tersebut teman-teman. Yang selanjutnya yakni text editor dan selanjutnya browser.
Nah, nanti kedua ini akan dibahas nanti saat pertengahan materi, teman-teman. Agenda pembelajaran kali ini, mempelajari internet dan teknologi website, mengetahui tentang tools pembuat website, serta mempelajari mempraktikkan HTML sederhana, teman-teman. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yakni teman-teman ketika sudah selesai mengikuti study club ini, khususnya pada pertemuan kali ini, teman-teman dapat mengetahui gambaran awal teknologi website itu seperti apa, mengetahui dan dapat menggunakan tools pembuat website. Selanjutnya yakni dapat teman-teman ini dapat membuat website sederhana dengan HTML, dan yang lebih utamanya yakni memotivasi teman-teman untuk menjadi seorang web developer. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi, teman-teman. Internet dan teknologi website. Nah, kali ini sebelum memasuki websitenya itu sendiri, kita akan mempelajari apa itu sih internet, bagaimana sejarahnya, apa perkembangannya, teman-teman. Nah, jadi internet merupakan singkatan dari interconnection networking, yang merupakan suatu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, internet ini mempunyai sejarah, teman-teman. Di sini saya akan memberitahukan sejarah singkat dari internet. Awal mula internet itu pada tahun 1957 melalui Advanced Research Project Agency atau yang disebut ARPA. Nah, internet ini, teman-teman, dilatar belakangi oleh Amerika Serikat dengan latar belakang yakni terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, jadi awalnya internet itu hanya keperluan perang saja, teman-teman. Namun seiringnya berjalannya zaman, itu internet sudah meluas manfaatnya, teman-teman. Nah, selanjutnya yakni perkembangan internet. Perkembangan internet yakni adalah salah satunya ini, teman-teman, packet switching, yakni pengembangan internet pertama pada tahun 1960. Yang kedua yakni perkembangan internet yang kedua yakni pengembangan protokol jaringan yang terkenal dan yang paling banyak digunakan sampai sekarang, yaitu TCP atau IP atau kepanjangannya yakni Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, perkembangan berikutnya yakni WWW atau 3W pada tahun 1990 oleh Berners-Lee. Dan pada tahun 1992, Berners-Lee juga membuatkan suatu aplikasi web, yakni web browser, teman-teman. Selanjutnya serta dibantu dengan Mark Anderson yang menciptakan web browser itu sendiri, teman-teman. Nah, yakni setelah kita mengetahui pengertian serta sejarahnya serta perkembangannya, nah kita akan mengetahui tentang istilah-istilah dalam dunia website, teman-teman. Yakni yang pertama, protokol. Apa itu sih, Kak, protokol? Nah, protokol adalah suatu kumpulan aturan untuk berhubungan dengan antar jaringan. Nah, protokol ini, teman-teman, dikembangkan oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf pada tahun 1974. Nah, protokol istilah yang lainnya yakni protokol TCP atau IP yang tadi itu, yang terdiri dari domain nama sistem atau DNS, POP3, IMAP, HTTP dan HTTPS. Nah, HTTP itu merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Dan HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transverse Protocol Research Protocol. Ini HTTPS ini protokol yang lebih aman daripada HTTP, teman-teman. Nah, HTTP dan HTTPS ini kita sering menemukannya, teman-teman, di halaman website atau URL websitenya. Selanjutnya yakni WWW merupakan singkatan dari World Wide Web. Selanjutnya ada istilah URL, teman-teman. URL adalah singkatan dari Uniform Research Localator.
istilah lain untuk menyebutnya, URL ini biasa disebut atau dikenal dengan alamat website. Selanjutnya, domain. Nah, domain ini adalah suatu nama unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nama domain ini berfungsi, yakni bertujuan untuk mempermudah mengakses ke suatu alamat situs daripada menggunakan deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian website. Nah, website adalah halaman atau kumpulan pada sebuah domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu. Website berisi tampilan berupa teks, gambar, animasi, audio, video, atau gabungan satu dengan lainnya, teman-teman. Nah, dalam kata lain, website adalah sekumpulan halaman web yang saling terkoneksi dan memiliki data informasi yang saling terkait, teman-teman. Website itu sendiri terdiri dari halaman dan sekumpulan halaman yang disebut homepage. Teman-teman, apakah penjelasan saya ini terlalu cepat atau terlalu lambat, teman-teman? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Standar, Mas. Terdengar, Pak. Oke, siap. Saya lanjut ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yakni setelah kita mengetahui apa itu website, sekarang kita akan mengetahui tentang macam website, teman-teman. Nah, website terdiri dari tiga, teman-teman, yakni website statis, dinamis, dan interaktif. Nah, website statis itu apa sih, Mas? Website statis merupakan website yang isi atau konten dari website tersebut bersifat statis alias tidak berubah-ubah. Jika kita ingin mengubah tampilannya, kita akan merubahnya di codingannya, teman-teman. Dan biasanya website statis ini hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, teman-teman. Nah, nantinya kita akan belajar belajar HTML, CSS, ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yakni website dinamis. Apa itu sih, Mas, website dinamis? Nah, website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis alias biasanya berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Nah, biasanya ini website dinamis ini bahasa pemrogramannya yakni yang saya ketahui PHP dan membutuhkan aplikasi yang ketiga, teman-teman, yakni yang saya ketahui itu yakni aplikasi exam. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh website statis, website dinamis, dan website interaktif. Nah, website statis ini, kembali lagi ke website statis, itu biasanya website statis itu contohnya seperti profile company, lalu website pribadi kita. Nah, di dalam video kali ini, di dalam gambar ini, yakni website statisnya, yakni Gojek, teman-teman. Nah, kita akan lihat bagaimana sih website-nya Gojek, teman-teman. Nah, inilah website statis dari Gojek, teman-teman. Nah, ini salah satu website yang terkeren menurut saya, teman-teman, karena di sini banyak animasi yang sangat banyak dan ini, teman-teman, sudah bagus, apa tuh, udah animasinya sangat bagus, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari website statis, teman-teman. Selanjutnya untuk website dinamis ini, yakni kita akan itu UKM FP ITC, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari website dinamis, ya, teman-teman. Di sini ada beberapa seperti berita ataupun kumpulan-kumpulan kegiatan yang ada di UKM UKM ITC, teman-teman. Selanjutnya yakni di website dinamis itu sendiri ada
ini teman-teman, ada yang ada berita serta ada tentang kayak pengumpulan form atau biodata atau apapun itu yang berhubungan dengan database teman-teman. Nah ini adalah salah satu website dinamis yang dimiliki oleh UKM FTITC teman-teman. Selanjutnya yakni sampai mana tadi ya teman-teman? Sebentar. Nah, selanjutnya yakni website interaktif. Nah, website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya teman-teman. Jenis-jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sosial media yang lainnya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengetahui apa itu sih mas website developer. Nah, website developer yakni web developer merupakan suatu seseorang yang membuat dan mengembangkan suatu website. Nah, secara spesifikasinya, web developer ini yang bertugas sebagai satu merancang website, mengkode website, serta memodifikasi website, teman-teman. Nah, macam-macam web developer. Nah, ini web developer ada tiga, teman-teman, yakni front-end, back-end, dan full-stack. Nah, front-end itu apa sih, mas? Seseorang front-end web developer adalah software developer yang bertanggung jawab untuk merancang dan membangun berbagai aplikasi web secara responsif, interaktif, dan juga user friendly. Nah, front end developer ini harus memahami dalam HTML, CSS, dan JavaScript. Dan front end ini lebih fokus kepada tampilannya saja, teman-teman. Setelah itu yakni back-end. Nah, back-end merupakan seorang developer software yang bertanggung jawab dalam mengelola server, aplikasi, dan database yang berkomunikasi dengan baik dan lancar. Nah, seseorang back-end ini lebih ke bahasa pemrogramannya, teman-teman, seperti PHP. Nah, jadi yang seseorang back-end ini harus paham tentang bahasa pemrograman, terutama PHP, teman-teman. Selanjutnya, yakni full stack. Nah, seorang full stack developer adalah seorang ahli teknologi yang harus mampu memperbaiki front end maupun back endnya dari sebuah aplikasi. Nah, jadi semisalnya, teman-teman, front endnya itu, jika kita sebagai full stack, nah, kita harus menguasai front end dan back end. Dan full stack ini sangatlah jarang. Full stack ini sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, teman-teman. Nah, full stack ini, orang yang bekerja pada posisi ini perlu paham dan familiar dengan seperti tampilan utama yang berkaitan dengan user interface, tampilan dapur aplikasi yang berkaitan dengan validasi data, dan tampilan data database. Selanjutnya, yakni tools pembuat website. Nah, untuk membuat website ini, website yang sederhana, kita hanya perlu dua aplikasi, teman-teman, yakni text editor dan browser. Apa itu sih, mas, text editor dan browser? Nah, text editor itu sebagai tempat kita untuk menuliskan kode, teman-teman. Nah, text editor ini sangatlah banyak, teman-teman. Ada Sublime Text, ada Visual Studio Code. Nah, kita akan menggunakan ini, teman-teman. Text editor yang bernama Visual Studio Code, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari HTML itu sendiri. Nah, nanti kita akan membahas tentang ini ya, teman-teman. Selanjutnya yakni browser. Nah, browser itu sangat banyak, teman-teman, seperti browser contohnya Google Chrome, lalu ini apa? Microsoft Edge, setelah itu ada Opera, lalu ada Mozilla Firefox, itu adalah salah satu dari browser. Nah, selanjutnya yakni langsung saja cara membuat website.
Untuk membuat website front end yang sederhana, kita akan menggunakan suatu markup language. Nah, sebelum memulai codingnya ya, nah, kita akan mengetahui apa itu sih mas markup language, dan apa sih macam-macam markup language, dan markup language apa yang kita gunakan pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja. Markup language, yakni bahasa yang penting untuk dikuasai dan dipahami bagi para web developer, teman-teman. Markup language adalah sebuah bahasa komputer. Bahasa ini menggunakan teks atau tanda. Tanda-tanda ini akan dibaca oleh komputer dan diterjemahkan menjadi tampilan website yang kita lihat sehari-hari. Nah, markup language antara lain yakni HTML yang disingkat yakni kependekan dari hypertext markup language. Yang kedua yakni KML atau Keyhole Markup Language. Setelah itu MathML atau Mathematical Markup Language. Selanjutnya SGML, Standard Generalized Markup Language. Setelah itu XHTML, yakni Extensible Hypertext Markup Language, yakni selanjutnya XML, kepanjangan dari Extensible Markup Language. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang HTML, teman-teman, yakni Hypertext Markup Language. Nah, HTML kependekan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi website. Nah, HTML ini menggambarkan struktur halaman web, teman-teman. HTML terdiri dari serangkaian elemen, dan elemen HTML memberi tahu browser cara menampilkan konten. Selanjutnya, yakni HTML memiliki beberapa istilah, teman-teman. Yakni ada istilah tag, elemen, dan atribut. Nah, tag ini merupakan suatu tanda yang berguna untuk menentukan tingkah laku web browser. Tag dinyatakan dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Dan seperti ini ya, teman-teman. Nama tag serta nama tag. Nah, ini perbedaannya. Nama tag yang awal ini adalah tag awal. Nah, yang sedangkan yang nama tag ada garis miringnya, yakni adalah akhir tag, teman-teman. Elemen. Nah, elemen itu apa sih, Mas? Jenis-jenis dari tag HTML itu mempunyai banyak elemen untuk berbagai keperluan dengan berbagai untuk penggunaan. Nah, nantinya elemen ini kita langsung ke codingannya, teman-teman. Selanjutnya atribut. Nah, atribut digunakan untuk memodifikasi nilai dari elemen HTML. Suatu elemen biasanya akan mempunyai banyak atribut, teman-teman. Selanjutnya, nah, kita selanjutnya akan mengoding, teman-teman. Mari kita coba membuat website sederhana. Nah, ini adalah nah, sebentar ini, teman-teman, saya akan hapus terlebih dahulu. Kita akan sampai awal, teman-teman. Nah, untuk menggunakan ini, teman-teman, Visual Studio Code, jika kita ingin membuat suatu file, ya ini teman-teman, new file. Jika kita ingin membuat folder, yakni klik ini, teman-teman, membuat folder. Nah, langsung saja ke buat file, teman-teman. Nah, kita akan membuat file yang bernama pertemuan1.html. Nah, apa itu sih, Mas, .html ini? Kenapa kok ada ini? Nah, ini yang .html ini adalah indeks HTML, teman-teman. Jadi, teman-teman, jika ingin membuat website, kita harus menuliskan indeks terlebih dahulu di text editor kita. Langsung saja. Nah, untuk mempercepatnya, kita akan membuat struktur HTML, teman-teman, dengan cara kita klik tanda seru shift plus 1. Nah, kita akan langsung enter, teman-teman. Nah, kita akan membedah satu persatu. Ini .html apa, HTML yang ini itu apa, head, body, dan seterusnya, teman-teman. Nah, .html. .html merupakan deklarasi mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah HTML5.
Jadi ini adalah HTML5 teman-teman. Selanjutnya HTML, lang-n. Nah, HTML ini merupakan elemen akar dari halaman HTML atau dasar-dasarnya teman-teman. Nah, lang-n ini apa sih mas? Lang-n ini adalah language English teman-teman, singkatan dari itu. Nah, selanjutnya yakni head. Head ini merupakan elemen berisi informasi meta tentang halaman HTML. Nah, ini untuk meta charset UTF-8. Sebentar. Yakni meta charset UTF-8 ini dapat disimpulkan bahwa pada saat membuat satu halaman halaman website dengan memberikan tag meta charset UTF-8 berarti halaman tersebut telah memberi informasi terhadap browser dan search engine untuk melakukan pengkodean karakter sesuai ketentuan UTF-8. Dan selanjutnya ini yang meta HTTP equiv ini saya kurang tahu ya teman-teman. Nah, selanjutnya meta name viewport. Nah, tag meta viewport ini berfungsi untuk mengatur ulang ukuran dan skala zoom web. Tag ini diperlukan untuk membuat halaman web jadi responsif. Nah, selanjutnya yakni title teman-teman. Di sini ada title. Nah, fungsinya title adalah elemen menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan dalam bar judul browser atau tab halaman ini. Nah, selanjutnya yakni ada body. Tag body ini elemen mendefinisikan tubuh dokumen dan merupakan wadah untuk semua isi terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar atau elemen-elemen lainnya. Maka ada di sini semua teman-teman. Seperti paragraf atau apapun yang lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang elemen teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membuat website sederhana teman-teman. Langsung saja kita awali dengan H1. Elemen HTML adalah segalanya mulai dari tag awal hingga tag akhir. Maka dari itu inilah contoh dari tag H1 teman-teman. Atau elemen H1. Ini adalah tag awal sampai tag akhir teman-teman. Nah, H1 ini berfungsi sebagai judul teman-teman. Semisal nih kita akan menuliskan H1. Kita menuliskan tentang apa ya? Pertemuan ke-1 tadi klub UKM FT IPC. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya seperti apa, kita bisa ada dua cara teman-teman. Yakni kita geser ini teman-teman sebentar. Nah, dan yang kedua caranya seperti klik kanan dan open in default browser atau in other browser. Nah, kalau yang ini teman-teman, kita harus menginstal extensionnya terlebih dahulu teman-teman. Untuk extensionnya bisa dicari sendiri teman-teman di YouTube. Saya lupa nama extensionnya. Nah, selanjutnya ini H1 adalah heading teman-teman. Heading itu ada 6 teman-teman. Berarti heading itu ada 6. Nah, perbedaan dari heading 1 sampai 6, nah ini adalah kita langsung praktekkan teman-teman. Ini H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah, langsung saja teman-teman. Nah, ini adalah perbedaan dari heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading ke 6.
semakin tinggi headingnya, semakin tinggi angka headingnya teman-teman, maka semakin kecil pula. Ukuran dari fontnya tersebut teman-teman. Selanjutnya yakni kita akan hapus terlebih dahulu. Kita akan mengetahui tentang tag T atau biasa disebut dengan tag paragraf teman-teman. Selanjutnya, nah paragraf ini sama seperti biasa teman-teman. Nah kita akan langsung saja ke contohnya. Nah ini adalah contoh dari bentar teman-teman. Ini adalah contoh dari tag paragraf teman-teman. Itu kan sudah dapat berbeda kan ya, dapat membedakan tag H1 atau heading pertama, lalu tag yang kedua yakni tag paragraf. Selanjutnya yakni kita akan mempelajari tentang atribut teman-teman. Nah atribut itu apa sih mas? Atribut yakni merupakan informasi tambahan tentang elemen HTML teman-teman. Nah atribut contohnya seperti ini teman-teman. Teks. Selanjutnya apa tuh atribut tentang style. Nah style ini merupakan bagian dari CSS teman-teman. Nah nggak apa-apa, kita akan mempelajari sedikit demi sedikit CSS. Yakni semisal nih kita akan mewarnai pertemuan H1 ini dengan warna merah teman-teman. Misalkan color mungkin red. Langsung saja teman-teman. Nah ini cara mengubah warna dari atribut teman-teman. Dan kita ingin pertemuan ke satu ini akan dipindahkan ke tengah teman-teman. Jadinya menggunakan ini teman-teman. Teks aligennya. Aduh, gak tahu bahasa Inggrisnya teman-teman. Dengan yakni center. Selanjutnya langsung saja. Nah ini sudah ke tengah teman-teman, atau bisa juga teman-teman dengan menggunakan text center. Misalkan kita hapus kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Nah jika kita menggunakan text center, kita bisa teman-teman kembali ke semula atau kembali yang ke tengah teman-teman. Langsung saja teman-teman. Selanjutnya yakni kita akan mempelajari mengetahui tentang cara membuat gambar di website teman-teman, yakni menggunakan tag image. Nah ini SRT ini merupakan kayak kita akan mengambil foto dari mana teman-teman. Nah semisal nih kita akan mengambil logo UKM FTITC. Thank you.
Nah, untuk online ini kita bisa menggunakan copy image address ya teman-teman. Selanjutnya ini langsung ke sini teman-teman. Bentar. Ya teman-teman, copy link address. Selanjutnya, nah ini. Maaf. Atau bisa juga teman-teman. Sebentar. Kenapa kok tidak bisa? Copy link address. Kita save terlebih dahulu. Nah, entah kenapa teman-teman ini tidak bisa ya teman-teman. Mungkin kita mencoba yang cara yang kedua, yakni kita download seperti ini teman-teman. Sebentar teman-teman. Gak bisa ya. Nah, sebentar kita akan mengubah terlebih dahulu. Kita akan memberikan nama UKM FTIT sih teman-teman. Kita akan copy terlebih dahulu. Sebentar, aduh, ini baru baik teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, cara yang kedua ya, ini secara offline teman-teman. Mungkin caranya seperti ini. Nah, langsung saja ketikkan nama dari gambar tersebut teman-teman. Nah, ini adalah sudah selesai, sudah muncul dari gambar tersebut. Ya, ini selanjutnya kita akan mengatur ukurannya teman-teman dengan cara langsung menuliskan atribut width. Misalkan kita 100px. Nah, width ini kita berfungsi untuk mengatur lebar teman-teman. Kita refresh banyak terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada teman-teman. Selanjutnya yakni kita akan mengatur height-nya teman-teman. Selanjutnya height-nya mungkin 100 px juga teman-teman. Atau lebih, misalkan 1000 nih. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah perbedaan dari width sama width dengan height teman-teman. Selanjutnya kita ubah terlebih dahulu. Nah, mungkin kita akan membuat itu teman-teman, membuat profil diri kita sendiri dengan website sederhana menggunakan HTML. Misalkan kita menggunakan H1 untuk judulnya, yakni profil. Mungkin ini. Selamat datang di website profil saya. Selanjutnya, yakni kita akan menuliskan H2 dalam profil saya. Nah, ini selanjutnya menggunakan tag teman-teman. Ya, ini mungkin seperti ini teman-teman. Fatoni Shainullah. Jika kita ingin memberikan spasi ke bawah atau enter, biasanya saya menggunakan tag br teman-teman. Nama, lalu name,
Sebentar, tempat atau alamat. Kita beri Kamal. Setelah itu hobi. Bermain sebagai teman. Selanjutnya kita akan teman, sebentar. Kita cari terlebih dahulu foto-foto saya teman-teman atau mungkin ini teman. Ini dengan sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Sebentar teman. Nah, maaf karena laptop saya lemot teman-teman. Aduh. Nah. Dengan duit yakni 200 PX. Selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu. Nah ini adalah teman-teman, maaf, ini ternyata ada BR lagi. Lihat, kita lihat ini teman-teman. Nah atau bisa juga dengan tag pre teman-teman. Nah tag pre ini adalah tag yang berfungsi sebagai kita menuliskan apapun itu sama dengan yang kita tuliskan. Nah jadi kita tidak perlu BR-BR ya teman-teman. Misalkan seperti ini, seperti tadi nama Fatun Nisanullah. NIM ada saja 24 11100573 mahas prodi teknik informatika angkatan 2020. Nah ini teman-teman. Nah perbedaan dari tag P, tag pre sama tag P atau paragraf itu seperti tadi teman-teman. Nah jika kita menuliskan seperti ini dalam tag P, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Nah itu bedanya teman-teman. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel teman-teman. Langsung saja. Nah, apa Tony? Ya. Mohon maaf, ini alas bentar ya. Dari beberapa teman-teman yang peserta, mungkin dari penjelasan kakak terlalu kecepatan atau mungkin cara screen-nya itu, cara grafiknya itu kecepatan, mungkin kurang paham dari situ. Jadi mohon lebih di pelankan lagi ya kak. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Mbak Nia yang telah mengingatkannya. Nah, jadi gini teman-teman. Nah ini H1 ini itu fungsinya judul. Dan ini judul juga, tetapi yang lebih kecil teman-teman. Seperti ini judul yang awalan. Ini judul dari babnya teman-teman, bisa dibilang seperti itu. Nah selanjutnya ya ini kita akan membuat tabel teman-teman. Sebentar. Nah tabel ya ini tabel merupakan cara membuat tabel di HTML ya ini sangat mudah sekali teman-teman. Ya ini kita ketikkan tabel, setelah itu harus ada dua teman-teman.
yakni TR atau tabel row dan TD teman-teman, tabel data. Misalkan kita akan memasukkan ini teman-teman, hasil ini teman-teman, apa tuh, nama kita, agar kita lebih rapi teman-teman jika menggunakan tabel. Nama, PD, NIM. Setelah itu PD lagi, body. Nah, untuk melakukan yang seperti tadi teman-teman, yang gini, nah itu kita menggunakan tekan Alt dan Shift lalu tekan ke bawah atau ke atas teman-teman. Yani untuk copy, mengcopy yang kita tanda itu agar lebih cepat. Selanjutnya yakni angkatan. Benar teman-teman. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini masih belum ada teman-teman. Masih belum ada apanya tuh? Masih belum ada garisnya. Ya. Selanjutnya mungkin gini teman-teman. Gini aja. Setelah itu NIM. Setelah itu TR. TR lagi. Maaf teman-teman, ada pengulik. TD. Kita coba lagi teman-teman. Nah, jika kita ingin apa tuh, ingin memberikan batas, yakni teman-teman 3px. Nah, ini teman-teman, sebentar kita pindah terlebih dahulu. Kita menambahkan atribut, yakni untuk memindahkannya ke dalam posisi tengah, serta colornya colornya kita beri biru aja teman-teman. Mari kita lihat. Nah, setelah ini kita menggunakan text center lagi teman-teman untuk tabelnya. TRTD. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan teman-teman, sebentar, profil saya ini dihitung lagi teman-teman. Sekali lagi, yakni text intelligence center. Nah,
Jadi sudah di sini semua teman-teman. Nah, semisal nih kita akan menggabungkan antara dua ini teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Maaf ini ada kendala jalan memang sebentar. Astaga. Halo, apakah suara saya sudah jelas, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Karena ada kendala jaringan di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan duanya, teman-teman. Mana tadi ya? Sebentar. Ini agar tidak ada space lagi, teman-teman. Kita menggunakan siapa yang suka? Full span, teman-teman. Selanjutnya mana tadi ya? Full span 2. Mari kita lihat terlebih dahulu. Full span ini berfungsi sebagai itu teman-teman, menggabungkan kota-kota ini dengan jalan itu teman-teman, apa? Lurus teman-teman. Nah, jika roadspan itu seperti ini teman-teman. Kita akan coba terlebih dahulu roadspan itu seperti apa agar dapat membedakan roadspan dan closespan teman-teman. Nah, ini yakni adalah atribut yang berfungsi oleh row span, yang sedangkan yang foto ini adalah full span, teman-teman. Sebentar, kita atur dulu, teman-teman. Nah, maksudnya dua angka dua ini adalah menggabungkan ini, teman-teman. Kan ini ada dua nih. Nah, jadi row span itu kita gabung antara dua ini, teman-teman. Semisal 3, kita coba lagi row span 3. Mungkin name-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini adalah tag ini, teman-teman, tag comment. Nah, tag comment ini berfungsi sebagai memberikan catatan kepada kita. Semisal nih, seperti ini, bagian tabel, lalu bagian judul. Nah, teman-teman. Selanjutnya, mari kita coba. Nah, ini teman-teman. Ini akan berbeda sekali, teman-teman. Mungkin langsung saja. Kok ini sih? Bentar. Bagian judul. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini adalah website profil paling sederhana yang bisa kita buat. Mengapa saya mengajarkan atau membuat dengan tabel terlebih dahulu? Karena ini
membuat profil yang sangat-sangat sederhana, teman-teman. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya, yakni kita akan membuat website profil pribadi kita sendiri dengan lebih lengkap serta dengan lebih bagus daripada ini, ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan teknis, teman-teman. Nah, teknis itu apa sih, Mas? Nah, teknis itu yang berguna, balik lagi, yang berguna untuk seperti membuat daftar, teman-teman, memungkinkan pengembang web untuk mengelompokkan satu set item terkait dalam daftar, teman-teman. Langsung saja. Mungkin ini adalah contohnya, yakni yuk. Nah, untuk list ini, teman-teman, ada dua, teman-teman. Ada dua tag, yakni UL, sebentar, dan LI. LI ini sebagai ini, teman-teman. Sebagai apanya tuh list-listnya, teman-teman. Misalkan ini nih. Mungkin pendidikan. Saya tungguan. Mungkin ke sini aja ya. PR TD pendidikan. Nah, janjinya ini TD lagi yang berisikan UL dan LI. Bentar, teman-teman, ini kita hapus terlebih dahulu. Misalkan kita pendidikan SBN Tanjung Jati 1. Kita itu SMP Antatu Kamal. Lainnya Universitas Sriwijaya Madura. Mari kita lihat apa yang terjadi, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari ini, teman-teman. Contoh dari list, teman-teman. Nah, semisal kita ingin mengubah ini, teman-teman, mengubah apa ininya, bulat-bulatnya, tanda listnya, ini kita bisa menggunakan ini, teman-teman. Mana tadi ya? Nah, UL-nya kita menggunakan atribut style, lalu list style. Setelah itu kita bisa menggunakan square. Nah, mari kita lihat. Nah, kan awalnya itu tadi bulat kan atau lingkaran. Nah, dengan adanya style list apa tuh atribut style dengan list style square, ini adalah berubah menjadi kotak, teman-teman. Dan ada juga semisal kita tidak mau ingin menampilkan list-list ini, caranya ya, ini langsung saja ke non, teman-teman. Nah, sudah hilang, langsung saja kita ubah lagi ya, ini square. Sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya yakni kita akan menggunakan tentang apa ya? Itu, teman-teman. Mungkin kita akan menggunakan mengetahui tentang formatting, teman-teman. Nah, formatting. Lekre ewo. Nah, formatting ini atau
pengformatan teks HTML ini seperti kayak kita akan menebalkan fontnya atau memiringkan fontnya atau teksnya teman-teman. Nah kita akan belajar seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan ini teman-teman. Kita membuat terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa teknik informatika yang berproses di UKM FE IPC. Nah, ini teman-teman. Nah, kita misalnya nih, kita akan menebalkan kata UKM FE IPC. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini kan belum nih. Belum ada penebalannya. Nah, jadi kita menebalkan dengan cara tag B atau bold. Kita copy terlebih dahulu, teman-teman. Lalu kita paste dan kita lihat apa yang terjadi, teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman. Perbedaannya, teman-teman. Yang tidak menggunakan tag B, yang menggunakan tag B, teman-teman. Selanjutnya yakni kita akan garis miringkan atau memiringkan ini dalam teknik informatika. Kita hapus terlebih dahulu. Yakni dengan I. Mana tadi ya? Tag I. Yakni italic atau miring, teman-teman. Mencetak huruf miring. Dan setelah itu kita akan itu teman subscribe atau apa ya ini teman. Kita coba terlebih dahulu. Benar. Di sana aku ngurus sama tadi. Kita lihat perubahannya teman-teman. Nah, ini adalah tadi itu teks sub teman-teman. Dan ada lagi nih teman-teman. Yakni tag ins sebentar, mungkin kita ubah terlebih dahulu. Jadi, nah ini kita teman kayak apa tuh memberikan garis bawah teman-teman. Nah, kita sudah waktu sudah mengetahui beberapa teks ini, tag ini teman-teman, dan atribut-atributnya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang ini teman-teman. Untuk memberikan apa ya? Seperti kata-kata gitu teman-teman. Sebelumnya sebentar. Yani kita menggunakan tag yang bernama block quote. Mungkin kita akan menggunakan ini teman-teman. Bisa karena terbiasa. Buat silangnya. Nah ini itu teman-teman. Padahal tidak ada itu teman-teman. Apa tuh lain sendiri ya teman-teman. Bisa dilihat itunya. Sebentar. Nah ini fungsi dari tag apa tadi tuh? Tag block quote. Tuh.
Nah, tag block quote itu elemen HTML mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain, teman-teman. Browser biasanya membuat identasi dari block quote elemen itu. Ini kan sudah ada identitas apa tuh? Indentasinya, teman-teman. Lebih ke tengah lagi. Selanjutnya kita akan sebentar. Nah, mungkin seperti ini, teman-teman. Kita akan mempelajari tentang cara membuat link di website, teman-teman. Seperti misalkan nih, jika ingin belajar website, maka kita harus maka kita bisa belajar di website ini. Saya ingin itu ini kata ini itu mengarahkan ke website yang saya maksud, teman-teman. Jadi yakni kita akan menggunakan tag A atau biasa disebut dengan hyperlink, teman-teman. Nah, ini href ini itu, teman-teman, alamat dari website yang kita tuju. Misalkan Waitress School. Ini, teman-teman. Dan ininya kita hapus. Nah, sebentar, teman-teman. Biar membedakan apa itu, teman-teman. Nah, kan awalnya tuh kita misal nih kita tidak mengklik ini, itu tidak ada fungsinya, teman-teman. Nah, semisal jika kita apa tuh nganuin menambahkan tag A, maka hasilnya sebenarnya, teman-teman, kita akan langsung ditujukan ke website Waitress School, teman-teman. Nah, bentar, teman-teman, kita hapus lebih dahulu. Nah, untuk ini, teman-teman, kita bisa gunakan itu, teman-teman. Seperti semisal nih. Misalkan kita akan hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan ke itu, teman-teman. Ini mana tadi ya? Nah, PR PT media sosial. Selanjutnya yakni UL dan ULI. Nah, ini Instagram. Instagram ya, ini kita tambahkan tag A. Mungkin kita ituin apa tuh? Ini kan, Bang. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Aduh. Apa caranya lu, Pokrek? Instagram. com. Gini, teman, mungkin ini, aduh, FP IPC, teman, sebentar. Nah, teman-teman, lalu kita coba teman-teman. Aduh, apa ini? Kenapa ini? Teman-teman. Mungkin salah linknya, teman-teman. Salah linknya, Pak. Apa? Dari linknya mungkin nggak bisa diakses. Iya, dari linknya ini nggak.
nggak bisa ya. Iya benar. Nah selanjutnya mungkin, nah ini adalah gunanya, itu gunanya dari tag air teman. Selanjutnya apa lagi ya, sebentar teman, sebentar ada telepon. Ininya mungkin 300 ya, biar ini. Nah ini adalah profil atau website profil yang sangat sederhana yang kita buat kali ini teman-teman. Nah teman-teman juga bisa membuat website seperti ini agar untuk melatih kemampuannya teman-teman. Karena saya mendapat pesanan dari kakak-kakak saya, yakni jika kalian ingin bisa paham tentang membuat website, lancar membuat website, itu kalian harus, itu teman-teman, harus belajar sungguh-sungguh dengan cara membuat karya-karya dari website kalian teman-teman. Entah itu website pribadi atau membuat website dan belajar kalian, nah itu dibuat website bisa teman-teman. Dengan cara kalau teman-teman masih belum mengetahui CSS, dan kita akan nanti belajar CSS juga teman-teman, jadi jangan khawatir di UKM FTIPC ini teman-teman. Halo Mbak, siapa tuh namanya, Mbak Zia. Ini batasnya batas pemberian materi sampai jam berapa ya, Mbak? Ya untuk pemateri waktunya itu 1,30 menit. Jadi sampai jam 3 nanti sesi tanya jawabnya 30 menit. Oh, baik, Mbak. Dan kita akan, itu teman-teman, kita akan memberi space ini teman-teman. Nah kan awalnya ini lihat ininya, sebentar, ininya kan gak ada space-space-nya teman-teman. Maka kita langsung saja ke itu teman-teman, ke border spacing. Sebentar teman-teman, padding top, oke. Langsung saja ke tabelnya teman-teman tadi. Nah, tek tabel. Kita itu style, terus border spacing mungkin kita coba 30 tek teman. Nah, jadi ada space-nya teman-teman. Nah, untuk mengatur space ini menurut kesukaan kalian sendiri teman-teman. Bagaimana kalian yang mengatur dari tabel-tabel ini. Mungkin kita akan hitung 5px aja deh agar terlihat tidak longgar. Nah, seperti ini. Selanjutnya question sudah, lalu elemen sudah, atribut sudah, heading sudah, comment sudah. Nah mungkin Mbak moderator, Mbak Zia, sudah selesai pemberian materi saya karena sudah cukup dari catatan saya yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, Mbak Zia. Saya kembalikan ke Ibu moderator.
Baik, teman-teman, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman peserta, bila mana ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan kepada Kak Fatoni. Silahkan on cam dan on mic untuk bertanya. Jika terkendala sinyal, bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Silahkan kepada teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan, bila kurang paham bisa disampaikan ke Kak Fatoni, bisa on cam, on mic, jika terkendala sinyal mungkin bisa di kolom chat. Oh iya, jangan lupa untuk absen dan screenshot saat on cam ya, nanti buat bukti kehadiran. Kak Fatoni, ada yang bertanya nih di kolom komentar. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Dalam istilah dunia website, dalam PPT tadi terdapat HTTP dan HTTPS. Mengapa HTTPS lebih aman daripada HTTP? Silahkan Kak Fatoni.
Halo Mbak, apakah suara saya terdengar? Ya, dengar Mas. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Nur Fadila ya Mbak tadi Mbak, mengapa HTTPS lebih aman daripada HTTP? Nah, untuk jawaban yang kali ini dan saya juga bingung teman-teman. Tetapi saya sudah mencari informasi sebelumnya yakni perbedaan HTTP dan HTTPS itu teman-teman lebih baru daripada HTTPL serta HTTP serta HTTPS ini dilengkapi dengan sertifikat SSL atau apa ya? Kalau nggak salah itu namanya Secure Socket Layer teman-teman. Nah artinya itu website menjadi lebih aman karena sertifikat keamanan tersebut. Mengenkripsi permintaan dari respon dari HTTP normal tersebut teman-teman. Jadi HTTPS ini sangat penting apalagi untuk website marketing, company. Terus Google bahkan rekomendasikan supaya semua situs menggunakan HTTPS ini teman. Jadi mungkin itu sulit untuk dilakukan pembajakan web teman-teman. Nah mungkin itu sih jawaban dari saya teman-teman. Mungkin ada yang lebih paham nih tentang apa tuh? Kenapa sih kok HTTPS lebih aman teman-teman? Ini cukup nggak? Kalau kayak gini. Nah ini ada lagi ya Baja ini dari Mas Muhammad Kurniawan Dwi Haryadi. Nah bagaimana cara membedakan fitur-fitur web dari mode desktop dengan mobile? Dengan mode mobile, apakah harus membuat dua codingan yang berbeda? Terima kasih. Nah, kalau masalah soal itu teman-teman, itu di website itu ada codingan kayak responsif teman-teman. Jadi kita tidak harus membuat dua codingan teman-teman. Jadi kita hanya membuat satu codingan, lalu kita edit di stylenya teman-teman. Nah nanti permasalahannya bagaimana cara mengaturnya itu nanti kita akan belajar bersama-sama di study club ini teman-teman. Jangan khawatir, kita nanti akan mempelajari tentang responsif teman-teman. Nah namanya itu responsif, Mas Muhammad Kurniawan Dwi Haryadi. Tetap semangat mengikuti study club ini, nanti kita akan belajar responsif teman-teman, bagaimana website itu di desktop atau di layar laptop, terus di layar handphone. Nah itu nanti kita atur sendiri di study club ini teman. Ini ada lagi dari Zaharotus Syaidah ya. Nah kalau misal kita ingin menggunakan nomor atau angka Romawi bagaimana kak? Nah itu kalau di website teman-teman, menurut pandangan saya nih, kita bebas menggunakan apapun, entah itu angka Romawi terus simbol-simbol lah, itu kita bebas. Nah kalau yang angka Romawi itu teman, kita bisa menggunakan mengetikkan ya seperti mengetikkan di Word teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar? Soalnya di sini sinyalnya. Apa ya? Umumin lah, yuk. Halo. Halo. Nah, beneran. Oke. Nah, gimana nih dari Mbak Nur Fadila, Mas Muhammad Kurniawan serta Mbak Zahrotus Saida?
tentang jawaban yang saya lontarkan. Sudah cukup kak, sudah bisa diterima. Terima kasih. Siap. Buat teman-teman, jika ada yang masih ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Diwajibkan untuk peserta maupun panitia, diharapkan untuk on-cam, dan oh iya, jangan lupa SS ya buat keperluan absen. Link absennya ada di kolom chat. Untuk yang bertugas dokumentasi, saya persilahkan. Ya, semuanya on cam ya.
Duh. Kak Tapa. Ayo teman-teman on cam ya, mau didokumentasiin dulu. Dan jangan lupa buat SS. Oke. Oke, teman-teman, saya hitung mundur ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya setelah acara meet sama mentor ini, abis ini akan ada kuis yang linknya akan di-share di GCR. Tenggatnya pun nanti jam 12 malam. Oke. Terima kasih kepada Kak Fatoni yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.